Tidak terima rekan dikeroyok, puluhan anggota TNI geruduk sekelompok sopir angkot. Begini kronologinya, sebuah video mendadak viral di media sosial yang memperlihatkan para anggota TNI beradu mulut. Peristiwa anggota TNI ini menurut informasi yang diberikan berlokasi di Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022 dari akun Instagram @infokomando_official, dikatakan puluhan anggota TNI tersebut terlibat keributan dengan supir angkot. Diungkapkan bahwa awal mula keributan ini terjadi ketika kendaraan dan Yonif 310, Kidang Kencana diserempet oleh sebuah angkot 09 di tengah jalan. Diketahui bahwa kendaraan yang diserempet ini ditumpangi Danyon 310 Mayor Yudi Haryanto. Kemudian adu mulut pun terjadi di antara para anggota 310, KK dengan sopir angkot. Keributan ini terjadi antara ajudan Danyon dan supirnya melawan supir angkot. Pertengkaran mereka dilaporkan berjalan alot dan bahkan hingga sempat terjadi perkelahian di antara dua kubu. Rupanya supir angkot yang angkuh dengan sikap mereka dan tak meminta maaf atas kelakuannya. Melihat keributan ini, Danyon pun berusaha untuk meleraikan mereka serta menghentikan perkelahian. Akan tetapi, ternyata mereka malah ikut menjadi sasaran serangan dari para supir angkot yang lain. Hingga akhirnya tak lama datang dua kendaraan truk berjenis Fuso yang di dalamnya berisikan puluhan anggota TNI di TKP. Para anggota TNI ini ternyata memberikan bantuan kepada rekan mereka yang dikeroyok oleh supir angkot tersebut. Dilaporkan ada 5 supir angkot yang berhasil diamankan dalam insiden ini. Lebih lanjut, 5 supir angkot yang terlibat pengeroyokan dan Yonif 310 KK ini masih belum diketahui kondisi serta hukumannya. We'll be right back.